Ya, hai, selamat sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Fatin. Okey, di mana kita akan memperkenalkan salah sebuah air fryer daripada Alfa Living, iaitu berkod KEA-0201WH. Okey, bezanya dengan KEA-0200WH adalah yang tu dia punya apa, mesin tu macam conditioner, so ada timer, ada temperature. So yang ni specialnya adalah dia digital, okay? So siapa-siapa yang nak lebih modern ke, yang lebih canggih, so you boleh dapatkan air fryer Alfa Living digital. Okay, so sekarang kita akan buat demo. Kita ada chicken wing yang dah di marinate, dan juga potato wedges. So stay tuned. Okay, sekarang I nak tunjukkan dia punya ciri-ciri ataupun dia punya apa interface dia lah. So ni dia punya screen. Okay, boleh nampak eh screen dia warna hitam ni. Kalau anda dah plug on, nanti akan ada lampu power. So kalau you boleh lihat, so you tekan dekat power tu, akan keluar macam ni lah temperature. So tambah tolak yang kiri adalah untuk masa. Okay, boleh adjust. Ataupun yang kanan untuk temperature. Okay, nampak kan? So kalau anda macam nak refer dekat, nak terus set ikut daripada reference dekat atas ni, so you boleh tekan M. So dia akan terus time tu dia terus set ikut makanan apa yang kita nak masak lah. Alright, macam ni ayam, ini daging, ikan. So sekarang kita nak masak ayam. Tapi ayam kita tak banyak sangat, so kita kurangkan sikit dia punya temperature tu. And then masa dia tu 20 minit. Okay, so kalau nak startkan air fryer ni, you boleh tekan power lagi sekali. Dan ada lampu merah dekat tengah tu, maksudnya air fryer tu akan heating. Okay, kalau anda nak tutup, anda tak nak teruskan dengan air fryer ni, anda tekan lagi sekali untuk offkan dia. So, I tekan lagi sekali untuk continue. Okay, so dia akan off dalam masa few seconds lah lepas you hilangkan the red light indicator tu. Alright, so I dah ready kan kita punya ayam. So you can see. Alright, so kita masukkan ke dalam. Kurangkan masa dia sebab dia tak banyak sangat lah. So, itu kan on. Okay, ayam kita dah pun siap. Dia dah bunyi timer tadi. So, kita tengok dia punya hasil. Okay, garing dia cukup. That's nice lah. So, nampak dekat luar dia cukup garing. So, dekat dalam dia pun dah cukup masak. So, memang sedap lah ni. Okay, kita punya carrot. So stay tune ya. Okay, kita punya ayam dah masak tadi. Okay, memang sangat sedap. So sekarang kita try wedges pula. Start. Okay, kita
Okey, potato wedges kita dah pun siap selama 15 minit. Dengar tak kita garing dia tu. Okey. Okey. Itu saja demo kita untuk hari ini untuk air fryer KEA-0201WH. Okey, so you boleh pilih lah sama ada nak conditioner punya interface ataupun nak yang digital punya. Okey. So semoga anda terhibur. Thank you.